Pada akhir kompetisi Liga 1, Persis Solo mendapatkan hasil yang tidak memuaskan. Meskipun pada awal musim manajemen klub menargetkan juara, Laskar Sambernyawa tidak berhasil memenuhi ambisi besar tersebut. Kami akan merangkum kegagalan Persis Solo sebagai berikut. Persis Solo mengalami sejarah penting di tahun 2021 ketika mereka berhasil promosi ke kasta tertinggi Liga Indonesia. Hal ini terjadi setelah mengalahkan Dewa United pada babak semifinal. Pemilik klub, Kaisang Pangarep, menargetkan Persis Solo untuk menjadi juara dan bermain di kompetisi Asia pada tahun 2022. Untuk mewujudkannya, ia melakukan perombakan besar-besaran pada skuad tim dengan mendatangkan 29 pemain baru dari tim-tim Liga 1, termasuk pemain senior seperti Irfan Bahdim, Ferdinand Sinaga, dan Jamerson Savie, bahkan beberapa pemain top Asia seperti Fernando Rodriguez dari Johor Darul Takzim dan Rio Matsumura dari klub Thailand. Dengan harapan dapat tampil maksimal di kompetisi Liga 1, Kaisang juga mengeluarkan jersey baru yang dirilis pada tahun 2022. Bahkan Kaisang berharap bahwa Persis bisa juara Liga 1 pada musim ini lalu bermain di Asia pada musim depan. Persis Solo menghadapi berbagai masalah dalam perjalanan mereka. Salah satu masalahnya adalah mereka harus bermain di luar kota Solo karena Stadion Manahan dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 yang akan diadakan di Indonesia. Oleh karena itu, Persis Solo memilih Stadion Maguwoharjo Sleman sebagai kandang sementara mereka untuk mengarungi musim Liga 1 tahun ini. Pilihan ini dibuat karena jarak antara Sleman dan Solo tidak terlalu jauh. Namun, pengorbanan Persis Solo menjadi sia-sia karena Piala Dunia U20 akhirnya tidak diselenggarakan di Indonesia. Persis Solo telah mendatangkan banyak pemain musim ini, tetapi hanya beberapa pemain saja yang berkontribusi bagi tim. Bahkan beberapa pemain bintang yang didatangkan gagal memberikan kontribusi yang signifikan seperti Irfan Bahdim, meskipun ia bermain bagus bersama Persis saat berada di Liga 2 dan mencetak gol dalam final mengalahkan Rans Nusantara. Namun, musim ini Irfan hanya mencetak 2 gol dan 3 assist dari 20 pertandingan yang sudah dimainkannya. Buruknya performa beberapa pemain lainnya membuat permainan Persis Solo menjadi tidak stabil dan selalu berada di papan tengah. Bahkan, Persis Solo pernah mengalami kekalahan selama 4 pertandingan berturut-turut. Akibatnya, pelatih mereka, Jaf Santiago, harus mengundurkan diri karena adanya tuntutan yang tinggi dari fans Persis Solo. Setelah kepergian Jaf Santiago, Persis Solo mengalami kesulitan untuk bangkit. Di bawah arahan Leandro Medina, skuad Persis Solo hanya berhasil menempati peringkat 10 klasemen dari 34 pertandingan dengan hanya meraih 44 poin. Mereka hanya mampu meraih 11 kemenangan, 11 imbang, dan 12 kekalahan. Meskipun Persis Solo gagal meraih target yang diharapkan oleh manajemen, klub ini tetap memasang target yang tinggi pada musim depan.